want to fly to Seoul. So pretty excited. Mari hati serentak. Hey hey, siapa dia? Touchdown Solo, dan ternyata Tatiana dan Tommy baru pertama kali nih ke Solo. Perdana. Era Sweet 20. Yes, Sweet 20. Jadi banyak banget ya pertama kali melakukan sesuatunya di film Sweet 20 ini. Sering wajahmu. Hey hey, siapa dia? Kita udah sampai di PTPN FM Radio Solo. Yes. Kita mau ngobrol-ngobrol soal Sweet 20. Yes. Yep. Touchdown. Halo semuanya. Halo. Kompak banget ya. Ada Kak Jenna Safira, ada Morgan Ray, dan juga Tommy Lim. Aku berperan sebagai nenek yang kembali muda. Oh my god. Seru banget sih. Kan ceritanya tuh ya badannya hampir 20 tahun dan jiwanya masih berperan. Saya berperan sebagai Alan. Alan sini adalah produser musik program stasiun TV di Sweet 20. Di film ini gue berperan sebagai Gio. Gio ini teman baiknya Juna, dan kita tuh punya hobi yang sama, yaitu main musik. Nah, jadi kita bikin satu grup band namanya The Anjas. Film adaptasi resmi dari film yang berasal dari Korea Selatan dengan judul Granny. Ceritanya kurang lebih sama, mengadaptasikannya dan memberikan nuansa Indonesia pada ceritanya. Buat aku untuk mendapatkan peran ini karena beda dari peran-peran yang pernah aku dapat sebelumnya, dan ada tantangannya tersendiri karena kan memang di sini meskipun bentuknya anak muda, tapi aku dituntut untuk ya basically menjadi seorang nenek-nenek gitu. Selain dari itu juga aku tentunya harus jujur belajar banyak referensi-referensi tentang apa yang disuka sama anak muda 50 tahun yang lalu seperti apa gitu. Karena ceritanya kan ya itu yang karakter aku tahu gitu, dia nggak ngerti apa yang dia ngetren sekarang ini. Yang dia tahu ya zaman dia umur 20 tahun itu seperti apa. Lagu-lagu lawasnya tuh setelah di-recycle ulang tuh keren banget. Itu kan benar-benar masih bisa dinikmati kan untuk milenial zaman sekarang gitu, dari segi aransemennya. Jadi itu salah satu alasannya sih. Menurut aku film ini film yang sangat cocok untuk ditonton sama seluruh keluarga, karena ini cocok buat semua umur gitu, mulai dari anak kecil sampai dari kakek juga bisa nonton film ini. Oke, terima kasih untuk Tatiana, Morgan, dan juga Tommy Lim. Udah main ke PTPN Radio Solo. Setiap manusia mempunyai. Hai, kita udah sampai sekarang, tapi kita lagi ada di udah di Hartono nih. Ayo. Dengan langkah yang pasti, walau semua hanya ilusi. Kita ngebahas seminar untuk podcast 20. Barengan sama-sama untuk mempromosikan film kita yang Sweet 20 yang sedang tayang ini. Dan kita juga akan sangat bersedia untuk melakukan tanya jawab apa dari teman-teman yang pengen apapun yang kita ketahui selama itu berhubungan tentunya dengan film Sweet 20. Ya, basically ini sangat drama family movie. Seorang nenek usia 70 tahun yang sangat sayang sama keluarganya, tapi pada hari tuanya mendapat perlakuan yang tidak sebanding dengan pengorbanannya. Mereka malah ingin memasukkan nenek itu panti jompo. Terus film tentang mendapatkan kesempatan kedua sih, apa kamu ingin tetap go with the second chance atau kamu balik lagi? Bedanya adalah bahwa untuk versi Indonesia ini ya tentunya kita menyisipkan nuansa Indonesia, dan ya berbeda dari film-film versi lainnya juga karena settingnya di Indonesia, ngambil budayanya juga budaya Indonesia karena ditunjukkan untuk market Indonesia. Tanggal 25 Juni kemarin, hari pertama Lebaran, karena genrenya itu kan drama komedi keluarga dan rasanya pas sih gitu untuk ditayangkan di hari pertama Lebaran, karena kan Lebaran adalah momen untuk kita kumpul dan merayakan hari kemenangan bersama keluarga. Dan pesan yang ingin disampaikan dari film ini adalah tentang apa ya, cinta kasih dalam keluarga. Lama sudah tidak ke ladang,
kematian itu. Oke, di sini ada Wilder, ada Tani. Boleh kita duduk dulu ya, boleh dulu. Kita ngomongin dulu, kita ngomongin satu persatu. Teman-teman semua, jadi dalam situasi itu saya menyiapkan nangis banget. Ini ceritanya tentang seorang nenek yang akhirnya menjadi muda kembali. Tapi sebenarnya itu bagian dari hidup yang akhirnya ngomongin tentang cinta terhadap keluarga. Tapi dibalut dalam bentuk komedi yang menyenangkan, ada musiknya dan segala macam. Ya itu anaknya Nenek Fatma. Nenek Fatma itu diperanin waktu tuanya sama Nenek Karin. Waktu dia jadi muda, yang meranin Tatiana. Ceritanya tiba-tiba melihat kacat seorang nenek-nenek tiba-tiba berubah umurnya jadi 20 tahun. Reaksi kalian pada saat melihat kacat itu seperti apa? Ucapkan terima kasih banyak ya, terima udah kasih ya. Nonton film Sweet 20. Semoga kalian suka sama filmnya dan keluar dari studio ini dengan perasaan yang bahagia. Thank you. Thank you ya. Terima kasih banyak. Ya. Selamat tonton lagi ya. Nonton lagi. Film ini dipersembahkan untuk semua nenek, ibu, dan juga keluarga. Karena pada dasarnya film ini mengajarkan tentang nilai bahwa keluarga itu adalah yang paling penting dalam hidup ini. So, semoga teman-teman semua suka sama filmnya ya. Terima kasih banyak ya.
besar kita di sini. Satu studio. Iya. Soalnya ada yang sampai 2 kali. Iya, keren. Ada nenek-nenek juga. Sweet 40, bukan Sweet 20 loh. Sampai ketemu di Jogja. Kopi ya? Iya. Iya. Ini pakai kopi mana ini? Terima kasih. Menunjukkan suasana menjadi ceria.